Assalamualaikum, salam sejahtera. So di atas permintaan ramai yang menyuruh saya untuk buat satu video tentang spesies ikan patin yang asli dekat negara Malaysia. So kali ini saya tunaikan. Saya akan cuba jelaskan sebaik mungkin sebab agak rumit sikit nak terangkan tentang spesies ikan patin yang ada dekat negara Malaysia ni. Salah satu faktornya sebab ada spesies yang dah sangat-sangat kurang, susah nak dijumpai, dan lagi satu faktor disebabkan kemunculan ikan patin pendatang yang telah dibawa masuk sekian lama dan dah terlepas ke perairan negara kita dan sangat-sangat berleluasa. Dan lagi satu faktor, ada beberapa spesies yang ditemui dekat lokasi tertentu tapi sangat-sangat kurang dikaji kerana di lokasi tu kurang pengkaji ataupun tak ada pengkaji. Jadi ada spesies yang agak kurang maklumatnya. Saya akan jelaskanlah satu persatu spesies yang ada dekat negara Malaysia ni. Lupa nak beritahu, kalau ada yang bertanya kenapa video kali ni tak ada Siti Sepat, disebabkan sekarang ni musim terkujur kan. So kolam yang Siti Sepat tu duduk dah melimpah, tak tahu dia ke mana sekarang ni. Tak adalah, gurau je. So berbalik tentang ikan patin tadi, first thing yang kita kena faham tentang ikan patin ni, kita kena tahu bila kita sebut ikan patin tak bermakna hanya ada di Malaysia saja tau. Spesies ikan patin ni meluas, terutamanya di benua Asia, dan paling banyak sekali boleh dikatakan ada di Asia Tenggara. Dan ikan patin ni dia wujud daripada bahagian air tawar, air payau sampailah ke air masin. Tapi spesies yang ada di air masin tu taklah banyak macam mana yang ada dekat air tawar. Biasanya dia akan migrate antara air tawar dengan air payau. So yang dapat dikenal pasti asli dekat Malaysia ni ada 4 spesies. 4 spesies ni ada dekat Semenanjung dan ada juga sikit dekat bahagian Borneo, dan ada beberapa spesies lagi di bahagian Borneo saja, tak ditemui dekat Semenanjung. Tapi kebanyakan spesies lain yang ada dekat Borneo tu kebanyakannya tak ada maklumat yang rasmi, yang ada pun rekod-rekod yang lama. So saya tak boleh nak confirmkan sama ada spesies lain yang ada dekat Borneo tu asli ataupun tidak, sebab spesies-spesies tu sangat kurang dikaji. Selain tu, dekat Semenanjung ni pula dah bercampur dengan spesies ikan patin pendatang daripada Thailand, daripada Vietnam. So sebelum saya senaraikan spesies-spesies ikan patin tempatan ni, kita cuba kenal dulu susun jalur ikan patin ni daripada mana. So ikan patin ni sebenarnya daripada order Siluriforms. Order ni ibarat macam keturunan lah. Kalau Siti Sepat dia cakap keturunan kan, sebab perumpamaan tu lebih mudah difahami oleh ramai orang. Ikan patin ni daripada keturunan Siluriforms. Dalam keturunan Siluriforms ni ada 42 keluarga. Itu termasuklah dengan keluarga ikan keli, keluarga ikan baung, keluarga ikan kenerak, keluarga ikan tapah, ikan semilang, ikan belukang dan macam-macam lagi ikan, termasuklah dengan ikan patin sekali. Jadi semua ikan ni dikategorikan sebagai kumpulan ikan catfish. Jadi patin ni dia berada dalam keluarga Pangasidae. Ada 5 jenis dalam keluarga Pangasidae ni, tapi satu jenis telah pupus penuhnya, iaitu Cytopangasius. So yang masih wujud sekarang ni hanya 4 jenis saja, iaitu Pangasianodon, Pangasius, Helicophagus dan Physiodolais. So 4-4 jenis ni ada wujud juga di negara Malaysia. So daripada 4-4 jenis ni, ada beberapa spesies lah di bawah setiap jenis tu. Antara spesies yang ada dekat Malaysia ni adalah Pangasius polyuronodon, atau kita kenali dengan nama patin juara. So patin juara ni wujud di sungai dan tasik air tawar, tapi ada juga ditemui dekat kawasan air payau. So dia boleh migrate antara dua kawasan air ni. Sepatutnya spesies patin juara ni dikategorikan sebagai common dekat negara Malaysia ni, tapi buat masa ni boleh dikatakan agak kurang ditemui. So patin juara ni adalah jenis omnivore. Dia boleh makan tumbuhan dan dia boleh makan hidupan juga, contohnya macam ikan ataupun udang. So patin juara ni selalu orang agak keliru dia dengan patin lawang. Dia punya bentuk fizikal, badan dia agak panjang sikit, bentuk kepala dia agak pendek macam patin lawang, tapi dia mempunyai mata yang kecil kalau dibandingkan dengan patin lawang. So patin juara ni dia boleh membesar sehingga saiz 31 inci. Kalau korang nak kenal macam mana patin juara, korang bolehlah rujuk gambar yang saya bagi tadi. Okey, spesies patin asli seterusnya ialah Physiodolais micronymus. Spesies ni kita kenali sebagai patin lawang. Boleh dikatakan patin lawang ni agak common dekat sungai dan tasik air tawar, dan sekarang ni pun masih banyak ditemui lagi. Pemakanan patin lawang ni lebih kurang macam patin juara tadi. Dia boleh makan tumbuhan dan hidupan. So dia berada dalam kategori omnivore. Bentuk fizikal dia, badan dia agak pendek, tapi kadang-kadang nampak macam seakan-akan patin juara juga. Perbezaan yang paling ketara adalah mata dia agak besar berbanding dengan patin juara.
Kedudukan mata dia pun hampir ke mulut. Patin lawang ni dia boleh membesar sehingga saiz 39 inci. So itu adalah patin lawang. Spesies patin asli yang seterusnya ialah Helicophagus wandersi. Spesies ni kita kenali sebagai patin muncung. Patin muncung ni wujud di Sungai Air Tawar. Daya pemakanan dia saya tak pasti, tapi rasanya mungkin sama saja macam patin juara dan patin lawang. Ciri-ciri fizikal dia seperti mana namanya, kepala dia panjang sikit, nampak macam bermuncung sikit di bahagian mulut dia. Dia hanya boleh membesar sehingga saiz 27 inci saja. Okey, spesies patin asli seterusnya adalah Pangasius nasutus. Spesies ni kita kenali sebagai patin buah. So patin buah ni agak terkenal dan boleh dikatakan antara buruan di Sungai Pahang. Patin buah ni hanya wujud di Sungai Air Tawar dan pemakanan dia lebih kepada herbivore. Dia hanya makan tumbuhan dan buah-buahan. Patin buah ni paling senang untuk kita cam sebab badan dia agak lebar dan besar daripada kepala hinggalah ke bahagian pangkal ekor. Kalau ciri-ciri warna tu tak menentu sebab itu bergantung pada habitat. Ada yang nampak sirip dia lebih kepada warna merah, ada yang kekuningan sikit. Yang itu bergantung pada habitat. Cuma sebenarnya spesies patin buah tempatan ni dah agak kurang dekat negara kita ni sebab ada kemunculan patin buah pendatang, iaitu patin buah keboja. So orang sekarang pun dah keliru antara patin buah tempatan dengan patin buah keboja sebab dia punya fizikal dia hampir-hampir sama, tapi dia masih ada lagi ciri-ciri terperinci yang membezakan antara dua spesies ni. Saya akan jelaskan kemudian nanti. Patin buah Malaysia ni boleh membesar sehingga saiz 35 inci. Okey, itulah empat spesies patin asli yang disahkan asli di negara Malaysia, terutamanya di bahagian Semenanjung. Sebenarnya ada beberapa spesies lagi yang pernah direkodkan dekat negara Malaysia ni, tapi kebanyakannya ada di bahagian Borneo dan tak ada kajian yang lebih terperinci tentang spesies-spesies lain yang ada dekat Borneo tu. Antaranya ikan labang hilir dan labang hulu. Ikan labang ni dalam keluarga patin, tapi identiti spesiesnya masih belum diketahui lagi. Cuma ada beberapa pengkaji mengatakan kemungkinan ia adalah spesies Pangasius newenhuisi. Berbelit nak sebut nama dia. Tapi identiti spesies tu masih belum dikonfirmkan lagi, so kita perlukan kajian yang lebih lanjut. Ada lagi satu spesies yang wujud di kawasan pedalaman dekat sekitar Sabah. Nama ikan tu dipanggil sebagai salarung. Kat kawasan tu ada buat satu statue salarung ni. Kalau mengikut maklumat yang saya pernah baca sebelum ni, salarung ni adalah spesies Pangasianodon hippotamus yang kita kenali sebagai patin sangkar. Lama tak mungkin ikan salarung ni adalah ikan yang dilepaskan ke sungai tu sebab kawasan tu agak terpencil daripada kawasan-kawasan luar. So ada kemungkinan sebenarnya salarung ni adalah spesies lain yang belum direkod ataupun identify lagi. Dan yang pastinya salarung ni adalah spesies endemik dekat kawasan tu. Lagi satu spesies yang wujud dekat Malaysia tapi masih lagi kurang maklumat dan kurang dikaji dan masih belum dipastikan lagi dia adalah spesies apa, iaitu ikan patin pasir. Ikan patin pasir ni ada ditemui di beberapa kawasan tapi maklumat tentangnya agak kurang sikit. Ada yang mengatakan kemungkinan dia adalah spesies Helicophagus leptohincus. Dan ada lagi 4 spesies yang pernah didaftarkan dekat dalam laman web Fishbase. Dan rekod keempat-empat spesies ni hanya ada di Borneo saja, iaitu Pangasius dijambal, Pangasius kinabatanganensis, Pangasius kunyit dan Pangasius sabahensis. Maklumat tentang keempat-empat spesies ni hanya ada daripada rekod yang lama, so tak ada rekod baru yang rasmi dan tak ada kajian yang lebih terperinci. So saya yang kurang pakar ni, saya tak berani nak confirmkan. Ada 4 spesies lagi yang banyak di negara Malaysia tapi bukan ikan patin asli di negara kita. Keempat-empat spesies lagi ni adalah ikan patin pendatang. Antaranya adalah Pangasianodon hippotamus. Spesies ni kita kenali sebagai ikan patin sangkar. So patin sangkar ni wujud di sungai dan tasik Air Tawar sehingga ke Air Payau. Asal-usulnya adalah daripada negara Thailand. Spesies ni dibawa masuk ke Malaysia atas tujuan peternakan, tapi setelah sekian lama ada berlaku benda-benda yang terlepas dan ada juga kes sangkar pecah dan ikan ni terlepas masuk ke sungai-sungai dekat negara kita. So, ikan ni boleh dikatakan sangat banyak sekarang ni berleluasa dekat negara kita. Antara yang paling teruk adalah di Selangor dan Kuala Lumpur. Patin yang korang selalu tengok orang dapat dekat Sungai Kelang, dekat Sungai Selangor, dekat Sungai Langat, sebenarnya kebanyakan patin tu semua adalah patin sangkar. Itu semua adalah spesies patin pendatang. So kesannya agak buruk. Sebab apa? Sejak kemunculannya, ikan patin asli dekat sungai-sungai itu semua dah tak ada. Kira jackpot lah kalau korang boleh jumpa spesies ikan patin original dekat sungai-sungai yang saya sebut tadi tu. Ciri-ciri fizikal patin sangkar ni senang je nak kenal.
Badan dia agak lebar ke pangkal ekor. Ekor dia lebar berbanding patin yang lain. Yang besar sekecil kebiasaannya dia ada stripe hitam tau dekat badan. Dan lagi satu dekat sirip dubur dia ada kelihatan line hitam. Tapi kadang-kadang tak nampak agak sebab dia mengikut habitat dengan keadaan air. Okey, lagi satu spesies ikan patin pendatang yang ada kat Malaysia ni ialah Pangasius concophilus. Yang ni bermasalah sikit sebab yang ni ramai yang kenali dia sebagai ikan patin buah. So kena tahu yang ni memang patin buah tapi bukan patin buah Malaysia. Yang ini patin buah Kemboja. Dia adalah spesies berlainan. Patin buah Kemboja ni dibawa masuk ke Malaysia untuk diternak dan dipasarkan. Tapi ada benda-benda dia yang terlepas masuk ke sungai dan ada juga yang terlepas daripada saka pecah. Ikan dia dah membiak dekat beberapa sungai dekat sekitar Malaysia ni, antaranya Sungai Pahang. So selalu orang dapat patin buah Kemboja ni disangkakan adalah patin buah yang ori. Sebab kalau tengok sekali imbas memang sama. Sebenarnya ada perbezaan. Selain nak lihat perbezaan dia melalui mulut, boleh juga dilihat melalui fizikal, terutamanya melalui duri sirip petrel. Duri patin buah Kemboja biasanya daripada pangkal dia akan besar dan sampai ke hujungnya dia agak tirus sikit ataupun lebih halus. Tapi patin buah Malaysia daripada pangkal duri dia sampai ke hujung biasanya kelihatan agak sekata. So untuk tengok perbezaan ni perlu diteliti betul-betul. Okey, ikan patin pendatang seterusnya ialah Pangasianodon gigas. Spesies ni kita kenali dengan nama patin mekong. So patin mekong ni sangat terkenal di kolam-kolam pancingan, dikategorikan antara game fish sebab saiznya yang agak besar. Ikan ni wujud di sungai dan tasik air tawar. Ikutkan ikan ni adalah jenis herbivore, dia makan tumbuh-tumbuhan saja. Tapi biasanya yang bakal ternak dia boleh makan hidupan juga. So patin mekong ni dah banyak berleluasa dekat negara Malaysia ni. Ada pihak yang melepaskan dengan sengaja dan ada juga yang terlepas secara tak sengaja. Kadang-kadang dia terlepas melalui kolam-kolam ikan yang berhubung dengan anak-anak sungai. Ciri-ciri fizikal patin mekong ni, mata dia berada di bawah sikit daripada paras mulut dia. Dan yang bahayanya tentang patin mekong ni, dia boleh membesar sehingga 118 inci. Sangat-sangat besar. So patin mekong ni memang tak sesuai ada dekat negara kita sebab faktor ekosistem yang berbeza dan rantaian makanan yang berbeza berbanding dengan negara asal dia. Okey, ini adalah spesies patin pendatang yang terakhir dan patin pendatang yang ni yang paling bermasalah sekali dekat Malaysia, iaitu spesies Pangasius sanewongse. Kita kenali patin ni sebagai patin copraya. Kaki pancing kolam confirm kenal lah patin copraya ni. Ikan ni terkenal dan antara ikan game fish. Ikan ni berasal daripada sungai Copraya di Thailand dan dibawa masuk ke Malaysia untuk dimasukkan dalam kolam-kolam pancing dan ada juga dijual sebagai ikan hiasan. Spesies ni agak berbahaya sebab dia adalah jenis carnivore dan dia juga boleh makan ikan patin lain. Nak kenal ikan ni senang je. Ciri-ciri fizikal dia, sirip dorsal dia tinggi. So ikan ni memang dah banyak ditemui dekat sungai-sungai utama dekat Malaysia, antaranya Sungai Selangor, Sungai Perak. Sebab ikan ni ada yang terlepas daripada sangkar-sangkar ternak, ada juga yang terlepas daripada kolam-kolam pancing yang berhubung dengan anak sungai, dan ada juga yang dilepaskan dengan sengaja oleh pemilik akuarium. Sebab ikan ni dia boleh membesar sehingga 110 inci. So ada sesetengah pihak yang dah tak larat nak bela sebab saiz dia pun dah besar, dah tak ada tempat nak letak, so dia lepaskan ikan tu ke sungai. Tu satu kerja bodoh pun sebenarnya. Okey, itu saja yang saya dapat kongsikan tentang ikan patin yang ada dekat Malaysia ni. So harap video ni bermanfaat untuk semua. Moga mudah difahami dan maafkan kalau ada sedikit salah silap tu. Apa yang saya kongsikan ni berdasarkan daripada kajian saya dan juga rujukan pada pekaji, pakar dan saintis yang mengkaji tentang ikan tempatan. Sekarang korang dah tahu apa spesies patin asli dekat Malaysia ni. So macam apa yang saya jelaskan tadi, ada 4 spesies yang disahkan asli dekat Malaysia. Selebihnya masih dalam kajian lagi. Dan ada 4 spesies patin pendatang. So korang jangan lupa subscribe channel ni dan bantu saya untuk share video ni untuk sampaikan maklumat ni kepada lebih ramai orang. Okey? Okey, itu saja. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.